pasca dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Gubernur Jambi Farhodi Umar beserta istri kembali ke bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Farhodi Umar pada hari Minggu bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi menggelar taks syukuran dan doa selamat yang dihadiri oleh Kapolda Jambi, Wali Kota dan Bupati Seprovinsi Jambi, para tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama Tua Tengganai, dan segenap jajaran Forkopimda. Gubernur Farhodi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh lapisan masyarakat Jambi sehingga proses pelantikan berjalan dengan lancar dan sukses. Farhodi mengajak seluruh masyarakat maupun pejabat yang ada di Provinsi Jambi untuk bekerja sama bahu-membahu demi melanjutkan pemerintahan sehingga visi Jambi Tuntas 2021 dapat terwujud. Itulah tadi kan ada apa tuh TV ya, apa istilahnya itu punya visi misi kita Jambi, Jambi Tuntas 2021. Nah kemudian itulah yang perlu kita perhatikan bersama dan kita ya adalah kelanjutan kan dalam hal-hal yang banyak. Dari Jambi, Muranyu Dan Sari, Tri Berata TV, salam. Tri Berata.